بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم من أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 3 Sukaraja,
Yang saya hormati pula, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 3 Sukaraja, serta teman-teman dan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Sukaraja tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Semoga kita sebagai imannya mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankanlah saya, Salwa Naila Maharani, selaku wakil teman-teman kelas 9 untuk menyampaikan beberapa hal di kesempatan kali ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan Bapak dan Ibu guru dalam mengajar dan mendidik kami. Terima kasih untuk selalu membimbing kami ke jalan yang benar. Terima kasih untuk nasihat dan pengingat kala salah. Terima kasih untuk ilmu dan segala pengajaran yang kami dapatkan. Kami juga ingin meminta maaf kepada Bapak dan Ibu guru. Kami sadar, selama kami menuntut ilmu di SMP Negeri 3 Sukaraja, kami banyak melakukan hal-hal yang menyulitkan dan membuat Bapak Ibu guru kewalahan. Kami mohon maaf ya seterusnya. Semoga jasa-jasa Bapak dan Ibu guru digantikan dengan pahala yang tak terkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu guru dan adik-adik yang saya cintai, sebentar lagi saya dan teman-teman akan meninggalkan SMP Negeri 3 Sukaraja. Sungguh sulit rasanya bagi kami untuk menjelaskan betapa beratnya meninggalkan sekolah tercinta ini. Tempat di mana kami menimba ilmu 3 tahun lamanya. Tempat di mana kami merasakan indahnya persahabatan. Tempat kami merasakan pahitnya kerja keras dan manisnya buah perjuangan. Namun apalah daya, perpisahan ini telah menjadi suratan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, kami mohon pamit kepada Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian. Kami harap perpisahan ini bukan akhir perjumpaan kita, seperti kata pepatah, yang jauh di mata akan tetap dekat di hati. Kepada adik-adik kelas 7 dan kelas 8, kami ingin berpesan, tetap semangat. Semangat menuntut ilmu, semangat menggapai cita-cita, dan semangat kemajuan SMP Negeri 3 Sukaraja. Bapak Ibu guru dan adik-adik yang saya cintai, sebelum akhir pamitan ini saya akhiri, saya ingin meminta doa restu, semoga saya dan teman-teman dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Amin. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sukaraja, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 3 Sukaraja, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SMP Negeri 3 Sukaraja, dan tak lupa pula teman-teman dan kakak-kakak kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga bisa hadir di tempat ini dalam acara pengelepasan secara simbolis siswa kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. SMP Negeri 3 Sukaraja. Salam dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Perkenankan saya, Hidayah Desi Hairun Nisa, yang akan menyampaikan beberapa kalimat perpisahan, kesan, dan harapan bagi kakak-kakak kelas 9. Angkatan 2021. Disatukan oleh zonasi, dipisahkan oleh pandemi. Bertemu dengan pelukan, dan berpisah tanpa berjabat tangan. 3 tahun sudah kalian bersama, walau melalui 1,5 tahun pembelajaran online dan 1,5 tahun pembelajaran offline. Merupakan angkatan pertama yang penuh cerita, di mana segalanya sudah dipersiapkan dengan sangat rapi, namun tidak terlaksana, justru hilang begitu saja. Angkatan kalian adalah angkatan kedua yang lulus tanpa ujian nasional. Dan ijazah kalian adalah ijazah kedua yang diambil dari nilai rapor semester. Tak kenal maka tak sayang, tak tahu maka tak rindu. 2 tahun sudah kami mengenal kalian. Banyak sekali kenangan bersama yang ditinggalkan sekolah tercinta SMP Negeri 3 Sukaraja. Tentu tidak pernah kita bisa lupakan masa-masa selama di sekolah ini yang kita lalui untuk bergaul akrab dengan kakak-kakak sekalian. Yang sekaligus juga telah banyak memberikan motivasi, kontribusi, dan juga pengalaman-pengalaman yang bermanfaat bagi kami. Saya mewakili teman-teman kelas 7 dan 8 memohon maaf yang seterus-terusnya dan berharap agar persaudaraan ini tidak akan putus oleh waktu. Kakak-kakak semua di hari yang bahagia ini, kami mengucapkan selamat atas kelulusan kalian di SMP Negeri 3 Sukaraja. Kami berharap agar selanjutnya kakak-kakak
akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami berharap semangat mengejar mimpi dan sukses meraih cita-cita. Kesuksesan kakak merupakan kesuksesan bagi SMP Negeri 3 Sukareja. Perpisahan, semanis apapun, seindah apapun, tetaplah perpisahan. Ada cerita yang setiap detik berubah menjadi kenangan. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selamat jalan kakak-kakak, semoga kita masih bisa berjumpa lagi. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Terima kasih atas perhatian semua yang telah hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Thank you.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Yang saya hormati Ketua Komite SMP Negeri 3 Sukaraja, dan semoga Bapak Suparto ini mewakili semua. Mohon dimaklumi karena COVID sehingga Bapak berlaku sendiri. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas 9A sampai 9C, asput satu ke satu. Ibu Sri Sulastri Yasmini, Ibu Siti Fatimah itu, Ibu Ari Salman Jadi, Ibu Cahya Indah, jadi Ibu Indah dan yang ketiga nama apa tu? Kelana. Yang saya hormati dan yang saya banggakan dan yang saya sayangi juga. Dan tidak lupa saya hormati Tuan Mbak dan Mas Faisal dan Bapak Bung yang lain dan juga Bung Kiti selaku wakil yang hari ini masih wakil. Dan Bu Ria, ya saya hormati pula. Dan juga Bapak Ibu yang lain yang bisa satu satu persatu. Ya, Pak Tri, saya hormati juga Wali Kelas, Bu Bila. Bila Pak, dah ya Pak Tri? Dan juga kita kalah pentingnya ya, saya hormati anak-anak Sipa Kelas 9 ya, yang diwakili dalam hal ini 10 besar prestasi dan juga anak kelas 7 dan 8 yang tadi Bapak telah melihat ya dengan sangat sangat senang alangkah sambutan kalian seperti sambutannya kepala sekolah sudah lancar ya dan sungguh formal dan sangat baik. Itu merupakan indikator dari SMP Negeri 3 Sukaraja. Itu bisa dijadikan salah satu indikator cermin daripada SMP 3 Sukaraja. Nah selanjutnya mari bersama-sama, mari yang utama dan yang diutamakan kita pandangkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena limpah rahmatnya, inayahnya, hidayahnya, sempat nikmatnya. Dan dalam hari ini perlu disadari dan perlu dimaklumi perintahnya saya kepada Tuan Bar itu, tolong Tuan Bar untuk mekanisme siklus lembaga SMP Negeri 3 Sukaraja diadakan pelepasan pada angkatan dinas. Perintahnya adalah untuk diadakan secara simbol. Ternyata ini lebih dari simbol. Tunggu gambar sudah yang jadi panjenengan termasuk dan terjadi. Yaitu pelepasan ini adalah sekarang bahwa ini kan sangat berguna. Dan sebenarnya pada agenda tahun ini termasuk anggarannya tidak ada itu. Tidak persidangan. Kalau seperti yang lalu ada persidangan yang bersifat virtual ya, atau online. Dan sekarang simbolik. Kalau nanti tidak online mohon dimaklumi karena ini bersifat lebih pada simbolik. Tapi saya ingat dan menilai ini sudah sangat baik. Salam sejahtera kita serahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita berumahnya selalu istiqomah Allahumma. Yang pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Komite Utama, sebanyak siswa 234, insya Allah gak salah, kalau salah nanti koreksi. Anak kelas 9 tahun pelajaran 2021 pada rapat penegas yang lalu, tahun kelas 9 akan tanggal 2 Juni 2021 tanggal 2 kalau gak salah ya Bapak ya, tanggal 2 itu dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. Walaupun kelas 9 ini praktis tidak menjalankan tatap muka hampir selama 1 tahun kamu dari kelas 9. Tatap muka kemarin dijalankan saat kalian ujian sekolah. Alhamdulillah sampai hari ini kalian dari sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Nyatanya hari ini tidak ada kabar maupun informasi anak kelas 9 yang sakit. Jadi alhamdulillah kita yang mengkuasai urusan bakal satu rumah semua pihak termasuk tuan komite kita bisa mengantar kepada kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 lulus semua. Ya, dalam hal ini semua kami sangat terima kasih kepada semua pihak. Terutama ini saya ingin pada kesempatan yang baik ini saya memberi apresiasi kepada wali kelas dan guru mater khususnya wali kelas satu persis karena saya mengantuk dengan langsung
alangkah tekunnya, alangkah kuatnya, alangkah profesionalnya ibu wali kelas 9A sampai 9B. Ya, termasuk dengan juga ada metode baru yang sangat inovatif, yaitu metode belakang term. Metode belakang term ini mungkin selama saya di sini dan seterusnya tidak akan terlupakan. Metode belakang term ini apa? Metode yang diterapkan untuk ya, untuk bagaimana anak itu mengerjakan tugas supaya tuntas di tempat. Jadi, karena apa? Karena COVID-19 ini sangat-sangatlah unik, ya. Jadi di sana banyak kendala dan hambatan, termasuk hambatan HP. Dan saya membayangkan ketika kemarin jalan sekolahnya itu di rumah, nampaknya lebih banyak kendala. Alhamdulillah kita mengizinkan bahwa jalan sekolah bisa dilaksanakan di sekolah, sehingga ketika anak-anak terlalu apapun HP dan seterusnya jaringan langsung ke TK ataupun dengan Pak Fri dan Pak Faisal dan teman-teman lain langsung teratasi. Jadi kalian adalah angkatan kedua COVID, kemarin juga lulusan COVID, hari ini juga lulusan COVID. Jadi lulusan yang PTM-nya ya tidak disarankan pembelajaran online, tapi kalian bisa tamat dari SMP. Kalian bersyukur dan syukur dan terima kasih kepada terutama Bapak Ibu guru, terutama kami, ya, yang selalu membimbing, mendidik dan mengarahkan sehingga kalian bisa tamat dan juga lulus. Dan yang dipakai untuk seperti itu sebetulnya ada dua, yaitu suket rakor 4 matel bahasa Indonesia, matematika, IPA dan bahasa Inggris. Itu akan digunakan untuk mendaftar di SMA maupun SMK. Tapi mau lupa. Dan itu bisa dari anak-anak saya sebelum kelas-kelas menjadi guru BK selama 20 tahun dan juga kami. Alhamdulillah ini saya terima kasih banyak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain siswi, kepada kami yang sama komite, dan insya Allah akan diteruskan kepada orang tua untuk dididik lebih. Sebelum kami teruskan, terlebih dahulu barangkali anak-anak kami selama 3 tahun lamanya dibina di asuh. Banyak sekali kesalahan ketika ada kepala sekolah, ibu dan bapak guru, pemerintah kemen, pada kesempatan ini kami mewakili untuk mohon maaf yang setulus-tulusnya. Hanya dua restu dari bapak kepala sekolah, ibu bapak guru, dan staf karyawan. Semoga anak-anak kita yang telah meneruskan pendidikan di SMP Bintang Suraja ini dapat melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Allahumma. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa billahi la ilaha illallah. Wala rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hudda kami menjadi wakil amal. Kepada yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Suraja, yang saya hormati ibu dan bapak guru serta karyawan SMP Negeri 3 Suraja, kak lupa pula kepada anak-anakku yang saya sayangi. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga Buddha dan puji syukur kami diri atas dukungan, dorongan, dan semangat beliau Bapak Kepala Sekolah yang baru waktu itu. Mudah-mudahan pengajaran 1920 dapat melaksanakan ujian negara dan menggunakan laptop. Kami berusaha semaksimal mungkin. Dan walaupun belum lengkap semuanya, sudah layak dipakai, siap untuk digunakan, ternyata ada aturan semacam ini. Sehingga kami juga sangat memaklumi. Kita hanya berdoa mudah-mudahan COVID yang sedang melanda di negara kita itu semoga cepat musnah dari bumi Nusantara. Allahumma.
Yang terakhir, setelah kami terima siswa-siswa ini, insya Allah akan kami segera kembalikan pada orang tua. Dan kami sampaikan mudah-mudahan semua siswa SMP Negeri Bekas Paraja yang telah menyelesaikan pendidikannya, semuanya dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ibarat, kalian adalah anak panah yang dilepas dari busurnya. Mungkin nanti ada yang di Purwokerto, di Purbalingga, di Sukaraja, dimanapun saja, tidak masalah. Negeri swasta sama saja baiknya. Yang penting kita tetap semangat, sesuai dengan ada yang di belakang, mungkin itu produknya Pak Tri. Saya kata, cintailah buku, kuasailah ilmu. Mungkin itu Pak Tri.